Halo teman-teman, balik lagi sama aku Sasha Al. Oke teman-teman, jadi sekarang itu udah mau waktunya buat buka puasa. Dan seperti yang kalian lihat nih, tuh kalian lihat, aduh perut aku ini kempes banget gara-gara aku lapar. Ya udah kalau gitu gimana kalau sekarang aku nyiapin buat buka puasa supaya nanti pas udah buka puasa aku bisa langsung menyantap makanan dengan banyak. Let's go. Wah teman-teman, kalau buka puasa sukanya pakai apa nih? Kalau aku sih sukanya tuh udah pasti yang manis-manis ya. Wah ini nih ada bakpia tugu. Oke aku bakal ngambil ini. Habis itu wah ini ada banyak banget coklat. Wah aku juga mau ngambil coklat sih teman-teman karena aku tuh suka banget. Kita taruh bawah dulu ya. Wah ini ada KitKat juga yang strawberry. Oke. Abis itu apa lagi ya? Oh iya ini ada agar-agar nih. Aku mau ngambil ini juga. Pokoknya aku bakal ngambil semua makanan yang manis-manis ya. Ini coklat Mr. Beast juga masih banyak. Aku ambil juga. Nah guys, ini aku udah bawa semua makanannya ya. Dan ini udah siap buat buka puasa. Jatuh. Nah ini sih benar-benar definisi berbuka dengan yang manis. Wah tinggal nungguin aja nih guys. Nah tuh kalian dengar tuh. Oh udah aja teman-teman. Wah langsung aja kita buka puasa ya. Ini aku buka puasanya pakai minum susu supaya kita itu kuat dan sehat. Teman-teman di rumah kalau buka puasa biasanya minum apa? Aku sih suka minum susu nih teman-teman. Susu jerapah biar tumbuh itu ke atas, nggak ke samping. Wah, aku pertama-tama pengen makan ini dulu nih. Ini pasti enak nih. Ini tuh bakpia teman-teman, isinya coklat. Ya ampun susah banget ini bukanya ya. Enak teman-teman. Aku juga mau ini nih. Ini tuh marshmallow teman-teman. Ini coklat juga. Wah, ini benar-benar berbuka dengan yang manis ya guys ya. Ini dalamnya marshmallow enak banget. Terus apalagi coklat. Maksudnya coklat juga. Wah kalau strawberry ini sih aku suka banget nih teman-teman. 1 hour later. Aduh guys, aku kekenyangan nih. Aku nggak tahu ini udah ngabisin berapa banyak ya. Tapi aku kenyangan padahal belum makan nasi loh. Kayaknya kebanyakan cemilan deh. Aduh, bentar guys, ada telepon. Siapa nih? Aduh si Bo lagi bentar ya. Halo Bo. Apa? Ke Discord sekarang. Hah, mau ngapain? Aduh aku kenyang banget nih, aku habis buka puasa. Oh, mau record. Aduh, yaudah. Oke, aku ke Discord sekarang deh. Oke. Teman-teman, si Bu ngajakin aku ke Discord sekarang. Ya udah deh, kita sekarang langsung cus aja ya ke Discord ya. Aduh, kenyang banget. Aduh. Si Bu nih, orang abis, aduh, abis buka puasa. Halo? Itu perut kamu kok buncit banget sih? Buncit? Masa sih? Enggak. Loh, coba kamu berdiri. Waduh, gawat. Oh iya. Aduh, kok perut aku gede ya? Jangan-jangan kamu hamil, Cak. Hah? Hamil? Kok bisa? Perasaan tadi sebelum buka puasa belum gede gini deh. Waduh. Cak, beneran Cak, ini kamu pasti hamil. Beneran? Waduh, kalau aku hamil berarti kita itu perlu belanja perlengkapan bayi, Bu. Oh iya, haruslah. Aduh, kamu urusin deh itu kita mau belanja di mana? Aduh, di mana ya? Oh, aku tahu. Gimana kalau kita belanja di Avatar World aja? Itu kayaknya ada toko bayi baru loh.
Oh iya, boleh boleh boleh, ayo lihat yuk. Yaudah udah, langsung aja kita cus yuk ke situ yuk. Nah teman-teman, sekarang kita udah sampai di Avatar World nih. Kamu lihat deh Bu. Apanya yang mau dilihat? Itu kamu gak lihat, ada tulisan new. Ini itu toko bayi baru yang aku bilang ke kamu. Wah, aku jadi penasaran. Kita coba lihat yuk. Ayo, langsung aja kita masuk. Wah, tuh kamu lihat Bu. Di sini banyak banget perlengkapan baju bayi. Wow, iya Ca. Tuh kan, ini ada baju bayi dari yang ukurannya masih bayi banget teman-teman. Abis itu di sebelah sini itu ada baju-baju balita. Ini kalau kita lihat ya Bo, menurut kamu tema baju bayi di toko ini tuh apa sih? Mungkin bayi jalanan. Hah? Bayi jalanan? Maksudnya gimana? Iya, jadi gaya-gaya anak jalanan begitu. Oh, iya, benar. Jadi teman-teman, di toko ini itu model bajunya adalah baju-baju anak gaul jalanan. Iya Kak Bo? Iya dong. Langsung aja kita keluarin si model-model bayi kita nih. Nah, di sini udah ada si Kiki sama si Koko ya. Coba ini bagusnya kita cobain baju yang mana dulu nih Bu? Yang di belakang itu dulu Cak. Oh ini nih. Ah oke. Wah ini kayaknya bajunya keren nih. Coba kita pakein ke si Koko. Waduh, kalian lihat nih teman-teman. Wah si Koko jadi bayi gaul. Ini celananya kenapa celana dalam semua ya? Coba ini nih pakai. Waduh. Dan gitu dia naik skateboard, Cak. Lucu banget, teman-teman. Oh my God. Wah, coba-coba empengnya nih cocoknya yang mana nih, Bu? Empengnya sih random aja sih, yang penting biru. Yang penting biru ya. Coba kita kasih ini. Ini kira-kira empeng bukan ya, teman-teman? Oh, bukan. Ini itu mainan, guys. Bukan empeng. Oke, kalau gitu empengnya yang ini kita pakein. Nah, aduh, gemoy sekali ya, teman-teman. Aduh. Masih ngempeng setelannya, setelan anak jalanan. Iya loh, keren banget loh. Coba kita lihat. Oh ini nih. Ada sepatunya juga. Coba kita cobain. Sepatunya kita pakein yang ini coba ya. Cocok guys. Lucu banget ya teman-teman. Coba si Kiki sekarang. Ini kita pakein baju yang warnanya ungu nih. Sama kita pakein celana yang kotak-kotak. Uduh. Wih, gaul nih Bo, senggol dong. Ya itu dia sudah siap jalan-jalan Cak. Iya Bo, bener banget. Sama kita kasih empengnya juga di sini biar sama. Oh lucunya. Aduh. Wah ini sih bakal cocok ini. Aduh. Coba topinya kita copot dulu ya teman-teman ya. Abis itu kita ke ruangan sebelah nih. Karena di sebelah sini juga masih ada baju-baju bayi. Ini bajunya yang bagus yang mana nih Bu? Lucu-lucu semua, aku bingung. Wah, kalau ini sih kayaknya harus kita cobain satu persatu, Cak. Oh, boleh-boleh. Kita cobain satu persatu ya. Coba kita cobain dari si Kiki dulu, teman-teman. Kita bakal coba baju yang ini nih. Waduh, ini udah satu set nih. Sekalian sama topinya juga dong. Nah, gimana Bo? Cocok gak? Uduh. Cocok banget lah. Ini udah siap buat ngegaul ya teman-teman ya. Bayi-bayi kekinian. Sekarang si Koko pakai baju yang mana nih? Coba kita cobain dari yang kuning dulu deh guys. Nah, yang kuning begini nih. Sama topinya. Ya ampun, si Koko ngumpet guys. Nah, nih lihat. Lucu gak Bo? Sekarang mau ke traweh. Mau traweh. Bener juga. Yaudah. Kita ganti guys. Coba kita pakein baju yang ini nih. Nah topinya yang ini. Wih, yang ini gimana Bu? Ah boleh lah.
cakep lah ya, boleh nih teman-teman nih. Ini gaul dan bagus banget. Tapi aku pengen nyobain si Kiki pakai baju yang ungu ini nih. Kira-kira lebih bagus apa enggak sih? Ini kan serba ungu. Habis itu kita pakein sepatunya sama topinya. Ya topinya tetap yang inilah. Gimana, Bo? Bagusan yang ini apa yang sebelumnya? Yang sebelumnya. Oh, yang sebelumnya. Ya udah, kita ganti lagi ke baju yang sebelumnya nih, teman-teman. Nah, sudah jadi. Nah, di sebelah sini itu juga ada kacamata. Ini kacamatanya buat bayi nih. Waduh! Gaul banget bayi kita ini, Bo. Nah, ini si Koko juga ada kacamatanya yang sesuai nih. Kita pakein coba ya, teman-teman ya. Waduh, ini nih. Wah, ini adalah bayi kekinian tahun 2024. Ini mau jalan-jalan kemana ini kalau dandanannya kayak gini nih, Bo? Wah, tapi tuh kacamatanya kelebaran. Oh, iya juga ya. Ini kacamatanya terlalu besar untuk mereka, teman-teman. Kita ini aja lah, kita copot. Nah, kan kayak gini lebih bagus nih. Di sini ternyata masih ada baju-baju bayi lainnya nih, guys. Bisa dipakein? Bisa, Bu. Kamu juga lihat nih. Ini ada helm loh. Nih ya, aku coba si Kiki pakai baju ini nih. Dan sepatu ini, lalu ku pakein helm warna pink. Wow, mirip anak apa namanya? Anak apa? Ayo. Anak skateboard. Mereka itu namanya adalah street food. Kok street food sih? Street food, kamu pikir makanan apa? Street style. Ini sih, Bu, kayaknya belum buka puasa deh, teman-teman. Dia pikirannya takjil mulu ini. Iya ya, ini masih sore ya. Aduh. Nah, ini coba tasnya. Oh, kalau tasnya nggak bisa kita pakein, teman-teman. Nah, sekarang coba kita cobain bajunya si Koko. Ini bajunya lucu-lucu lagi, guys. Tuh, lihat tuh. Bagus banget ya. Atau yang kuning sih, biar senada sama topinya. Wah, ganteng banget ini anak orang. Udah, langsung suruh ngegas aja. Bentar, kita pakein helm juga biar sama. Kalian lihat teman-teman, tuh lucu banget kan? Tinggal pakein skateboard tuh udah langsung OTW Sulawesi. Ya elah, OTW Sulawesi naik skateboard ya kali tenggelam mereka. Aduh, si Ibu gimana sih? Nah, teman-teman, ini nih skateboardnya. Ini skateboardnya kayaknya enggak bisa dipakai sama mereka deh. Oh, bisa, tapi mereka duduk di skateboardnya tuh, Bo. Oh iya, masih bocil kok. Iya, masih bocil. Coba-coba kita suruh berdiri. Coba kamu berdiri ya. Oh bisa tuh, Bo, lihat. Ah, lucu banget. Nying. Nih, bisa dia berdiri di atas skateboard. Canggih juga ini bajinya ya. Tapi aku takut si Kiki jatuh ya. Nanti kalau dia jatuh bisa-bisa bahaya. Jadi mending kita pakein stroller aja. Tuh, aduh, gemoy banget teman-teman. Nih, coba kamu dorong si Kiki, Bo, bisa gak? Tuh lihat tuh. Ih, lucu banget ya. Gimana kalau kita pakai stroller terus balapan? Hah? Pakai stroller terus balapan? Emang iya, bisa? Dorong Kiki dan Koko. Gak bisa, Bo. Bisanya nih di sini nih. Ini ada mobil-mobilan nih, teman-teman nih. Kita coba taruh si Koko di sini ya. Coba kamu masuk, Koko, mau gak? Nah. Oh, bisa nih, Bo. Nah. Ini selanjutnya kita taruh si Kiki di sini nih. Nyongsep. Ya ampun. Caca gaming, Caca gaming. Iya kamu, waduh, parah si Caca. Aduh, maaf ya, aduh, kita nggak sengaja teman-teman. Aduh ya sudah Kiki, kamu main aja di situ. Lo, nangis dia kan? Ah, kamu sih, Bu, gimana sih? Aduh. Kok aku? Dia nangis gara-gara tadi mobilnya itu jalannya kekencengan tuh teman-teman. Ya udah kita jalanin lagi aja mobilnya. Oh, kalau aku dulu waktu kecil malah suka kalau mobilnya kencang. Oh iya, ya elah. Coba di sini kita bikin mereka balapan ya, bisa gak nih teman-teman? Coba balapan sini. Nah,
Nah, di sini ternyata para bayi-bayi ini bisa main seluncuran juga. Aduh, lucu banget. Ya, tapi kan dalam rumah, jadi aman. Iya sih, bener sih. Tapi ini kita lihat coba teman-teman di belakang. Ini jalanannya gede banget. Coba kita taruh ini di ujung sini. Kira-kira bisa merosot gak? Wah, bisa. Waduh, nyungsep guys. Apa tuh yang jatuh, Bu? Kita mendapatkan hidden. Apa nih? Hidden gift, teman-teman. Jangan-jangan dari langit itu. Benar tuh. Isinya sepatu, Bu. Wah, coba kamu pakai koko sepatunya. Oh, begini teman-teman sepatunya. Tapi menurutku sih masih bagusan sepatu yang warna kuning ini sih. Wow, keren banget. Coba kalau misalnya kita taruh mereka di skateboard, terus kita seluncurin dari atas itu, bisa atau enggak ya? Ya, gak bisa. Oh, bisa guys. Wih. Seru banget teman-teman. Wah, emang paling seru main sama bayi di sini ya. Aduh, aku jadi bingung nih, Bo, karena bajunya lucu semua. Yang mana ya yang harus aku beli ya buat ini nih, perutku nih. Mana-mana aja sih, Ca, yang penting kamu senang. Oh gitu. Ya udah, kalau gitu kita ambil keranjangnya nih, teman-teman. Langsung aja kita masukin semuanya lah. Nih, aku masukin ini juga. Empengnya juga. Berhubung kita enggak tahu ya ini tuh anak perempuan apa anak laki-laki, jadi kita masukin aja semuanya ya, Bo ya. Nah, tuh nih sepatu. Terus aduh, ini juga nih, itu celemek untuk para bayi, teman-teman. Coba. Aku sekarang mau nyobain bedongan para bayi nih. Kita itu belum nyobain baju untuk bayi baru lahir nih, Bo. Ini mah bukan baju, ini apa, Bo, namanya? Itu adalah bedongan. Oh iya, benar, bedongan, teman-teman. Kalian tahu bedongan gak? Coba kalau tahu tulis di kolom komentar. Lucu banget tuh guys. Wah, cute ya. Coba kita pakein empeng, bisa gak kalau bayi? Oh bisa. Wah, lucu banget ini, Bu. Tuh, lihat tuh. Ya, emang bayi kan pakai empeng. Kalau bayi baru lahir gini, itu bisa kita taruh di mobil gak sih? Penasaran deh aku. Coba. Kayaknya bisa sih. Kita taruh. Oh bisa guys. Waduh. Coba kita taruh dari sini ya, biar bayinya ini kena mental dari sini nih, teman-teman nih. Gak mau dia. Pasti Caca cita-citanya bikin bayi kena mental loh. Wah, kita taruh. Ayo kita jalanin, teman-teman ya. Ayo dong. Iya ya. Bayinya tapi happy tuh, Bu. Kamu lihat tuh. Gak sengaja, teman-teman. Aduh. Ternyata toko bayi ini selain menjual baju, juga menjual arena bermain untuk para bayi. Ini kalau di dunia nyata ada gak sih tempat kayak gini, Bo? Ada lah. Oh, ada ya. Ya sudahlah. Ini belanjaan kita udah banyak banget ya, teman-teman ya. Hampir semuanya itu udah aku masukin. Langsung aja kita pergi ke kasir untuk check out belanjaannya nih. Nih, Mbak, ini belanjaan saya ya, Mbak ya. Tolong ditotal semuanya berapa? Apa? 10 juta. Bo. Tolong, Bo. 10 juta. Aduh. Ya, bayar aja lah, Bo. Aduh. Ini ada kartu nih, kita pakai aja, teman-teman, kartunya ya. Nah, ini Mbak, bayar, Mbak. Bukan kartuku. Ya udah sih, sekali-kali kamu belanjain barang-barang bayi. Udah, ini beli. Oke, kita gesek, teman-teman. Cit. Udah guys. Aduh. Bo. Kok perut aku tiba-tiba mules ya? Aduh. Ya boker lah. Aduh, ya kayaknya aku mau pup dulu. Guys, bentar ya. Aku mules nih, aku mau pup dulu. Aduh, lega banget, teman-teman. Aduh. Loh, Cak, kok perut kamu kempes? Loh, iya ya, teman-teman. Waduh, kempes perutku.
Aduh, itu mah kamu kekenyangan. Iya ya guys ya. Ya sudah deh, tapi kita udah terlanjur belanja tadi, gimana dong? Ya udah Ca, kalau gitu bajunya kasih Kiki sama Koko aja. Oh, ya udah deh kalau gitu teman-teman. Salah ternyata. Oke teman-teman, kalau gitu sampai sini dulu ya videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.